fillah. Hari ini kita masih berada di bulan Rabiul Awal 1441 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala sudah bercerita di dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Tidak dipungkiri, sudah digaris bawahi oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di setiap aspek kehidupannya itu merupakan suri tauladan contoh kepada kita umatnya. Maka barang siapa yang ittiba kepada syariat Allah, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka niscaya dia akan mendapatkan ridho dan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Allah bercerita dalam Al-Qur'an, jika kamu hai hamba-Ku mengaku cinta kepada-Ku, kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menawarkan prinsip hidup, yang mana prinsip hidup ini sudah diamalkan totalitas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang bersandar senantiasa memiliki prinsip hidup yang ditawarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya selamatlah hidupnya dunia hatta akhirat. Nah, inilah sebagai pedoman panduan kepada kita bersama. Di antara prinsip hidup yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama, setiap mukmin mukminat dalam menjalani hidup dan kehidupan ini harus tahu tujuan hidupnya. Maka Allah katakan libtighai mardhatillah, setiap mukmin mukminat itu tujuan hidupnya adalah semata-mata hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, kullu amrin, setiap urusan, zibalin la yubda'u bi bismillah fa huwa aqtah, setiap aktivitas urusan manusia yang apabila tidak disandarkan dengan menyebut nama Allah semata-mata niatnya karena Allah, maka putuslah berkahnya. Nah, inilah hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, langkah kaki kita dari rumah dalam rangka ta'awwanu 'alal birri wat taqwa, dalam rangka i'lali kalimatillah, dalam rangka untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa sebut nama Allah. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bila perlu ditambah lagi dengan sunnahnya yang lain. Apa sunnahnya? Setelah membaca bismillah tawakkaltu 'alallah, ketika kita menuju masjid, musala, jangan lupa kita berdoa. Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa ja'al wajhi nuran, yadi nuran, rijli nuran, amama nuran, fawqa nuran, tahta nuran, Allahumma ja'alni nuran. Itulah doa sunnah Nabi ketika kita berjalan menuju masjid dan musala, mohon kepada Allah agar kita diberi cahaya, cahaya iman. Selanjutnya kita berkomitmen. Nabi mengajarkan ketika beliau keluar dari rumah, beliau mengatakan, Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla, wa azilla aw uzalla, wa azlima aw uzlama, wa ajhila aw ujhala 'alayya. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung diri dengan-Mu dari menyesatkan atau disesatkan. Jadi alhamdulillah hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, komitmen setiap individu bahwasanya kita keluar dari rumah sudah memohon kepada Allah perlindungan diri. Yang pertama, kita berlindung kepada Allah ketika keluar dari rumah, menyandarkan setiap aktivitas gerak langkah kita dengan kita mengatakan, Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla, aku berlindung diri kepada-Mu ya Allah dari menyesatkan atau disesatkan.
Jangan sampai langkah kita dalam hidup ini menyesatkan orang atau disesatkan pula oleh orang. Nah, zaman sekarang ini banyak orang yang sesat, aliran sesat dalam rangka lari akidahnya. Maka oleh karena itu dijamin forum komunikasi musala masjid desa Semenciring dan Kutalimbaru kita semua ini dijamin tidak ada sesat. Kalau sesat tidak mungkin kita terbuka open seperti ini. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah SWT, bukan hanya kita berlindung diri kepada Allah daripada menyesatkan orang lain atau pula kita disesatkan, berlindung pula kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menzolimi atau kita dizolimi, menyakiti atau disakiti. Jangan sampai kita berlaku jahil atau dijahili. Jangan sampai kita membiarkan atau kita dibiarkan. Bahkan alhamdulillah kepedulian ini muncul di antaranya dari musala Nurul Iman sudah menawarkan, bapak-bapak siapa yang punya ada sampah, sampah yang bisa didaur ulang, kami siap menjemput. Ini kan merupakan satu petunjuk. Nabi bersabda, an-nazafatu minal iman, kebersihan itu sebahagian daripada iman. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keberadaan beliau sebagai rahmatan lil alamin. Begitu juga kita, khairun nas man yanfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu keberadaannya adalah banyak manfaatnya hidupnya bagi manusia lansia lainnya. Nah, inilah yang pertama, setiap mukmin mukminat harus tahu tujuan hidupnya, semata-mata kerjanya, aktivitasnya hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, setiap mukmin mukminat muslim muslimat harus tahu tugas hidupnya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bahwasanya tugas hidup mukmin mukminat itu adalah beribadah kepada Allah. Berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat ya, ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali tugas pokoknya hidup di dunia ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yurid sawaba dunya nuktihi minha wa may yurid sawaba al-akhirati nuktihi minha. Allah bercerita, siapa yang ingin hidup bahagia di dunia kami berikan, siapa yang ingin hidup bahagia di akhirat akan kami berikan hidupnya bahagia nanti di akhirat. Maka oleh karena itu dunia perlu dicari, tapi wala tansa nasibaka minad dunia. Jangan lupa nasib kita di dunia. Maka oleh karena itu hatinya kita di dalam rutinitas aktivitas mencari kehidupan dunia, jangan lupa akhirat itu lebih utama daripada dunia. Maka inilah, setiap Ahad pagi kita luangkan waktu kita untuk datang mengecas iman kita, untuk memotivasi diri-diri kita agar senantiasa kita jangan sampai luput daripada kehidupan nanti di akhirat. Maka jawabannya adalah wadah forum komunikasi musala dan masjid di lingkungan tercinta kita ini dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat di dalamnya. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, setiap mukmin mukminat harus tahu fungsi hidupnya. Ataj'alu fil ardi khalifah. Fungsi keberadaan eksistensi manusia di muka bumi ini sudah dilantik, diangkat oleh Allah menjadi khalifah. Khalifah, maka heran kita ada orang yang alergi dengan khilafah dan khalifah. Kenapa? Enggak setuju dia padahal dirinya sudah dilantik oleh Allah menjadi khalifah. Maka oleh karena itu mari kita fungsikan diri kita sebagai khalifah, wakil Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu itu pemimpin, khalifah, pemimpin dalam satu negara, pemimpin dalam satu provinsi, pemimpin dalam satu kabupaten, satu kecamatan, pemimpin dalam satu kelurahan dan desa.
pemimpin dalam satu lingkungan, Pak Kepling, Pak Lurah, begitu juga sekurang-kurangnya pemimpin dalam rumah tangga, kepala rumah tangga, bahkan seorang pemuda pemimpin atas dirinya, akdoul jismi, anggota tubuhnya, tangan, mata, telinga, kakinya, ini ada rakyat dari seorang pemuda dan pemudi. Begitu juga kita hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Maka mari kita fungsikan diri-diri kita untuk mampu mengayomi, menjadi pemimpin yang diteladani, yang mampu baik, yang kasih sayang. Kenapa? Mukmin-mukminat itu cirinya yang sudah digambarkan oleh Rasul dalam hidupnya adalah ruhamau bainahum, berkasih sayang kepada keluarganya. Khiyarukum khiyarukum li ahli wa ana khiyari li ahli, kata Rasul. Baiklah kamu kepada keluargamu, sesungguhnya aku ini baik terhadap keluarga. Jadi istri-istri beliau, anak-anak beliau, anak angkat beliau menjadi saksi. Belum pernah ku dengar suara Rasulullah itu tinggi. Suara intonasinya tinggi aja enggak pernah terdengar, kata Zaid bin Harithah. Apalagi marah, apalagi sampai menendang, memukul, itu jauh daripada akhlak kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah Bapak hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, prinsip hidup mukmin, tahu tujuan hidupnya, tahu tugas hidupnya, tahu fungsi hidupnya. Yang keempat, setiap mukmin mukminat harus tahu teman-teman hidupnya. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang mengaku beriman itu adalah saudara-saudara. Maka carilah dia, bertemanlah dengannya, senantiasalah saling mendukung, saling memotivasi, ingat mengingatkan, doa mendoakan, kunjung mengunjungi dalam hidup dan kehidupan ini. Sesungguhnya nanti pada hari kiamat dialah yang akan menolongmu ketika kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah latar belakang mengapa kita ikut dalam forum komunikasi ini. Tidak lain tidak bukan adalah untuk membentuk kualitas, untuk membentuk suasana, keadaan, kebersamaan kita dalam rangka ma'iyallah, dalam rangka bersama kita dengan Allah di dalam ruang lingkup, ya, di dalam wacana, sama-sama kegiatan, pola pikir dan kegiatan tindak tanduk kita adalah dalam rangka menunjukkan kita ini bersaudara. Kalau jauh doa mendoakan, sebelum berangkat kemari di masjid kita masing-masing kita sudah sholat berjamaah dan kita sudah berdoa kepada Allah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Jauh doa mendoakan, dekat ingat mengingatkan. Nah, inilah adanya tausiah, ingat mengingatkan. Jangan lupa Sabtu depan ada undangan Maulid Nabi. Ingat, jangan lupa, ya. Semua ini saling ingat mengingatkan sehingga kita tergerak untuk mau menghadirinya. Sehingga bersinergi, sehingga bertambah akrab, bertambah kenal, ya, ta'aluf, ta'awun, kemudian ta'aruf, terkenal, sudah kenal, maka kita pun saling tolong-menolong, doa mendoakan, kunjung mengunjungi, ingat mengingatkan. Dalam rangka inilah keberadaan kita untuk senantiasa mendapat berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, jangan lupa Rasul mengajarkan kepada kita, setiap mukmin mukminat juga harus tahu kita ini ada musuh. Musuh kita siapa? Yang pertama, innasyaitanu aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu musuhmu yang nyata. Maka oleh karena itu jadikanlah dia musuh. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah setan. Syaitan ini mengajak kepada kemusyrikan, mengajak kepada kekufuran. Syaitan dan iblis ini mengajak manusia supaya masuk ke dalam azab api neraka.
Maka oleh karena itu jangan ikuti langkah-langkah setan. Jangan menyembah berhala lagi, jangan menyembah komputer lagi, jangan menyembah yang lebih memprioritaskan dunia daripada kita ikhlali kalimat firillah. Ini musuh yang pertama. Yang kedua, orang kafir. Innal ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Agendanya jelas. Sesungguhnya orang kafir, orang-orang musyrik, mereka ini adalah orang-orang yang paling buruk hidupnya di muka bumi ini. Mereka ini akan dimasukkan ke dalam neraka. Maka jangan berkawan, jangan dekat. Kalau berkawan dalam urusan dunia enggak apa-apa. Kuatkan iman. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ini harus kita bisa membedakan. Bahkan Rasul mengatakan ruhamahu bainahuma wasyidda'u alal kufar. Kasih sayang kepada muslim, mukmin, mukminat, dan tegaslah kepada orang-orang kafir. Jangan mau kita diintimidasi. Selanjutnya, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, musuh kita selain syaitan iblis laknatullah, orang kafir, orang musyrik, orang fasik, orang munafik, ternyata banyak musuh kita ini Bapak hadirin sekalian. Yang paling lima ini yang tanpa sadar ini juga menjadi musuh kita tanpa kita sadari. Siapa? Keinginan. Artinya la amaratum bisu. Keinginan manusia kalau dituruti ini bisa membawa kepada keburukan. Ingin makan enak, ingin uang, ingin kaya, ingin sampai lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ketika dia sudah memperdurukkan hawa nafsunya, maka dia sudah bergelimang di dalam kesesatan dalam kehidupannya. Alhamdulillah, setiap Ahad pagi subuh jauh di pasar macan, jauh sampai ke pondok, tapi kita tetap hadir. Sama kayak Ustaz Endro, saya ngomong juga tapi enggak nampak juga waktu hadir ya kan. Tapi Bapak hadirin sekalian, saya tidak bisa. Sesungguhnya saya ingin hadir sama seperti kita semua bersama. Tapi saya juga ada jadwal di Ahad pertama di Simpang Pos tempat Pak Sudirono. Di Ahad yang keempat saya dusun 1 Medan Trio Masjid Al Ikhlas. Ahad kedua ya Citarum. Ahad kedua saya sudah ditetapkan mengisi juga Masjid Al Kausar Payageli. Ahad ketiga yang kosong. Nah, inilah semalam Ustaz Endro udah maghrib, mau maghrib lepor Pak Najaruddin sore ya. Bisa ngisi, alhamdulillah kosong saya bilang. Makanya bisa bersua kembali, bertatap muka, mendorong, memotivasi kepada kita bersama. Dalam momentum bulan Rabiul Awal ini, mari kita tumbuhkan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan seperti orang yang mengaku agamanya Islam, tapi benci dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah Bapak Adrin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan mahabbah, kecintaan yang lebih besar daripada cinta kepada dunia, cinta kepada keluarga, cinta kepada diri kita. Maka manisnya cinta itu apabila kita sudah mampu menyandarkan cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya melebihi daripada cinta kita kepada materi dunia ini. Inilah kehadiran kita. Sudah kita tunjukkan bahwasanya kita hadir hari ini, luangkan waktu kita dalam rangka untuk memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala ini dalam rangka kebersamaan kita ikhlali kalimatillah, sehingga apa yang diharapkan kita bersama akan bersama-sama nanti masuk ke dalam sempurnanya nikmat jannah yang telah disediakan Allah Subhanahu wa taala akan terwujud. Dengan syarat kita mau menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nawiru buyutakum mitilawatil Quran, wasolat, wataklim, wa atta'imu ta'am. Sinarilah rumah-rumah Allah, masjid-masjid, musola-musola dengan membaca Al-Quran, zikir pagi petang dengan tausiah, taklim, takwa, taklum di dalamnya. Dan memberikan hidangan kepada tamu yang datang. Alhamdulillah, semuanya sudah terwujud pada pagi hari ini. Sehingga insya Allah kita diakui menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Takbir! Allah!
Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah wa afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.